I don't wanna go to school tomorrow. I can't study thinking about you. And you know I always do. Ya, sakit kepala, sakit pindak, lutut, kaki. Apa itu pindak? Pindak itu ikan. Oh, pindang. Itu dia lihat ada jamnya juga. Enggak, ini mah jamnya ini dong. Ini yang dibahas loh, yang terakhir ini. Halo guys, kali ini. Salah, bukan gitu. Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Linda Bo. Nah, di konten kali ini kita agak berbeda guys. Kita mau apa, A? Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang hal-hal apa saja sih yang cowok nggak ngerti gitu kan? Ya, betul. Ya, jadi di sini aku punya gambar. Nah, gambar ini nanti aku kasih ke siapa sih, A? Aleando. Nah, jadi nanti aku kasih ke A. Nah, kira-kira A tahu nggak ini maksudnya apa? Nah ini, tahu gak maksudnya apa? Dia lagi head. Iya. Ini bener banget. Bahkan lebih kan, sakit tau ah dari ini. Perutnya kayak digujuk-gujuk gitu kan. Ya makanya kan kalau misalkan cewek lagi head itu kan, resenya minta ampun ya. Iya, ya, sakit kepala, sakit pindak, lutut, kaki. Apa itu pindak? Pindak itu ikan. Oh, pindang. Pindang itu yang bisa terbang. Eh bukan, itu terbang. Apa? Paham gak maksudnya? Ini bener banget sih guys. Mungkin ini make up gitu kan ya? Nah jadi kan si make up itu warna-warna. Iya. Jadi taruh di lengan. Gitu kan sih? Sebenarnya sih apa ya alasan kenapa cewek itu dandannya lama guys? Karena harus nyocokin gitu. Ada jam kayak juga. Bibir harus warnanya sama sama baju misalnya. Enggak gitu, dia lihat ada jamnya juga. Ini mah jamnya ini dong. Ini yang dibahas loh yang tengah ini ah. Ya jam juga harus dibahas dong. Soalnya kan lama waktu kan? Ya enggak sunat teh. Iya. Kenapa gitu loh? Ya itulah alasan cewek kalau misalkan dandannya lama gitu karena harus pilih-pilih gitu loh. Iya. Paham nggak ini maksudnya apa? A few moments later. Enggak. Hah? Masa sih nggak paham sih? Asli. Hah? Bener. Itu teh pegel tau ah. Capek. Kayak bayangin aja gitu ya. Misal dari Kerawang ke Banten pakai motor gitu. Oh, ininya bodinya gede ya. Iya, jadi kayak ya enggak loh, salah itu. Kayak abis turun dari motor tuh jadi egang. Iya. Enggak loh, dia ngelingkarinya di area ini lutut. Iya, karena ini pegel gitu loh. Kirain saya mau nabrak ini kan. Apa? Rolling door tuh yang di depan gak ada rem. Enggak, bukan. Lanjut. Paham ini. Apa? Coba jelasin dong. Jadi itu kena angin gitu kan. Jadi rambutnya lebih ada efek-efek. Apa gitu kan. Efek-efek Iron Man. Iya, jadi kesel gitu kalau misalkan ini teh apa lagi? Iya, tahu, diam. Kalau mau dijelasin. Sok. Dia kan ini kan. Si rambutnya agak rawig-rawig. Rawig kan? Nah, saya lihat di raut mukanya itu, dia itu kesel, guys. Jadi intinya itu rambut udah rapi-rapi, ketebas angin, jadi kesel. Benar gak sih? Iya, benar. Apalagi kalau misalkan kita udah catokan gitu ya guys, udah cantik-cantik, udah rapi-rapi, udah catok, udah keluar pak kotor kena angin, niatnya mau foto cantik jadi amburadul. Ini udah disetrika juga kan rambutnya biar panas. Setrika gatel.
Gampang itu. Apa ya, coba gampang deh. Jadi kalau tidur itu nggak usah pakai gituan. Ya benar sih emang. Iya kan? Biar sehat. Kita teh udah seharian pakai gitunya. Iya. Pegel kan? Jadi pas dibuka teh kayak tadinya kan sempit gitu. Jadi dilepas doang gitu, dilepas taringnya doang di belakangnya. Rasa di jadi, surga. Langsung ke slow motion teh. Okay. Jadi kesimpulannya apa ini teh? Ya jadi ya lega aja gitu. Kan cowok nggak tahu gitu iya. Kan. Soalnya cowok nggak gede gitu sih. Ya itunya apanya gitu kan. Lanjut. Paham nggak? Ini bener banget sih. Deh. Ya paham lah. Apa paham teh? Coba jelasin. Jadi dia itu kan. Tanya udah dikutek nih. Yeah. Jadi dia nggak mau rusak gitu kan? Yeah. Jadi kalau megang aku cuma gini. Soalnya sayang kita kan udah ngutek bagus-bagus itu loh. Iya. Ya tahu. Jadi kan. Iya. Megangnya gini. Kadang nih ya. Saling gini, saling. Oke guys, videonya sampai sini dulu. Jangan lupa. Like, comment, share, and subscribe. Bye.